I am the last one to die. Nih guys, kali ini kita jam 5:30 pagi. Itu penginapan kita di atas itu. Kita sekarang lagi mau ke Jembatan Merah. Ini ada gazebo. Ini gratis semuanya ya. Kalian bisa kalau kesini bisa duduk-duduk santai, yang-yangan di sini. Lihat laut lepas, keren banget. Banyak banget orang-orang yang mancing dan dapat ikan lanjur. Asal ikan apa mas di kucing? Ikan layur. Ikan layur nih, kasih bu. Bisa lihat laut lepas, gazebonya keren, banyak buah di sini gazebonya, sampai di bawah situ, sampai di karang-karang itu ada gazebonya. Oh, airnya lagi pasang, kemarin gak sampai situ loh. Nih ya, tuh gazebo. Tuh ada orang yang lagi mancing. Nih guys, tuh banyak banget yang mancing tuh di bawah tuh. Tuh dia mancing. Ada sini. Oh, kita mau lihat orang yang mancing dulu ya. Tuh guys, ombaknya lagi gede, lagi pasang. Nih, sampai bawah sini ada gazebonya guys. Nih, kita duduk di sini yuk. Kelas, hati-hati. Guys, lagi banyak yang mancing tuh. Ini di bawah juga ada gazebo, ini tersembunyi, gazebo tersembunyi itu pantainya itu. Guys, lanjut perjalanannya. Kita mau menuju ke Jembatan Merah. Oh, ralat ya guys. Tadi untuk gazebonya itu ternyata berbayar. Itu bayarnya 10.000. Ada tulisannya itu tadi. Itu juga ada gazebo di bawah tuh, nyelempit di sana. Cocok banget kalau buat yang pacaran. Guys, fasilitasnya ada toilet. Tuh gazebo jumlahnya ada 30 lebih dari 30, sampai atas sana itu. Keren, mantap. Tuh sampai atas sana. Untuk jalannya juga udah bagus, pakai paving ya. Tuh sebelah itu laut tuh, wah mantap. Tuh Jembatan Merahnya udah terlihat, lewati sini. Sebelah sana bisa ke gazebo. Nih, kita bisa lihat. Kita lewat jalan tikus.
sebenarnya lewat sana bisa ya. Ini saung. Tuh, saung itu 10.000 sepuasnya ya. Ada tandanya, tanda garis keselamatan, tidak boleh melewati garis itu ya. Tuh guys, gazebo-nya sampai atas sana itu, gazebo semua keren, mantap banget. Kita mau lewat jembatan merah. Nih. Coba tebak kayak di pantai mana? Pantai Kukup. Semoga menambah pengetahuan kalian untuk tentang pariwisata. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe dan komen serta like, bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa lihat keindahan yang ada di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Pantai Manganti.